Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul Haunted Yakuti Village, teman-teman. Oke, di sini ada start. Kita baca Welcome to Yakuti Horror Map. First of all, let's make a few setting with your before starting game. Oke, texture pack is working. You will see a rope. Oke, nice ya. Brightness 20, main face 100. Oke, udah. Terus game mode 2, don't cheat. Oke, jangan hancurkan barang. Nice. Guide gue sudah setting video profil klasik, sabar. Oke, udah. Terus control, remote controls on. If you're having metal setting. Oke, 8 chance input are not working. Oke, harus 8 chance ya, sabar. Oke, udah. Sekarang ada apa? Story-nya. Oke. Oke, jadi ceritanya ini ada sebuah desa namanya Yakuti. Katanya di sana banyak harta, teman-teman. Cuman sering terjadi kejadian paranormal ya. Dan setelah ada beberapa orang yang mati, akhirnya desa itu ditutup. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk. Oke. Kita press ready. Oke, let's go. Oke, kita spawn di mana nih? Belum mulai kah? Belum mulai, teman-teman ya. Itu mulainya start. Nggak ada hal lain kah yang saya bisa cek? Nggak ada ya. Kita langsung aja start Yakuti Village. Original horror map by Alpha Production. Oke. Summit 1717 dan Ruling. Ini pembuat map sebelumnya juga ya. Ownernya siapa? Oke, okay. Haunted Yakuti Village, nice. Oke, okay, preparing, starting. Please. Oke, okay, good games. Baik, kita mulai, teman-teman. It is a very little time left to the village. I was able to come at the end of the 2 hours road. Oke, kita udah sedikit lagi perjalanan, kita bisa masuk ke desa itu, teman-teman. Oke. Sama ini lokasinya mirip-mirip video kemarin ya. Kita jalan dari terowongan menuju rumah, tapi sekarang menuju desa. Oke, katanya udah dekat desanya, kita mungkin paranormal hunting, jadi kita mau mencari-cari hal misterius, teman-teman, karena itu hobi kita. Kita mau datangin desanya, apakah benar sering terjadi hal mistis atau cuma legenda doang, teman-teman? Ini apa? This region due to events were completely closed by the service. Oke, okay, I have to cross the wall somehow. Ditutup, teman-teman ya, tapi kita harus cari jalan ya. Ini mungkin ya ada tali di sini. Oke, okay, kita bisa naik tali. Oke, ini desanya ditutup. Kita mau kemana ini? Ketutup, teman-teman, sini. Oh, bisa. Oke, ada apa di sini? Yakuti Village, 1 km. Oh, 1 km, teman-teman, ke sana ya. Let's go. Oke, 1 km. Masih ini ya, belum ada tanda-tanda mengerikan. Ini udah maghrib kayaknya. Udah ini gelap, udah mulai gelap, teman-teman. Oke, okay. Itu dia udah kelihatan gerbangnya, teman-teman. Itu gerbang desanya kah? Oke, ada jembatan. Ah, saya harus cari jalan lain karena jembatannya roboh, teman-teman. Go behind the village fountain for the treasure. Go behind the village fountain. Village fountainnya yang mana dah? Oke, ada di sini kayu jatuh, pohon jatuh, teman-teman. Kita jadiin jembatan. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kita udah masuk di desanya. Nice. Luas juga ya. Ini kayak hampir kayak Australia, teman-teman. Gurun-gurun kuning gini, datar. Rumputnya tinggi-tinggi lagi.
Okay, katanya kita harus ke fountain. Oh my god, ada what? Apa itu, piramid kah? Masjid, teman-teman, masjid. Okay, farmer, headman, village fountain. Okay, kita katanya tadi harus ke fountain ya, air mancur. 900 meter ke air mancur. Okay. Let's go ke air mancur. Ini desanya kosong, teman-teman. Semua orang pergi karena takut sama kejadian mistis, teman-teman, yang sering terjadi ya. Ini apa? Masjid. Saya mau ke fountain. Fountainnya di mana? Ini apa? Water well. Oke, tapi saya mau ke fountain. Fountainnya itu yang di sana kan? Di sana kayaknya yang di ujung. Oke, desanya tentram ya, teman-teman. Belum ada kejadian aneh. Oke, fountain. Katanya behind the fountain ada ini tuh. Oh. This must be the fountain where the treasure. Let's start digging without wasting time. Oke. Kita harus cari ininya, teman-teman. Always tonight I continue tomorrow I can spend the night in the mouse. Oke, jadi kita udah gali nih, teman-teman, tapi kita belum dapat harta karunnya. Apakah legendanya bohong, teman-teman, tentang harta karun? Ini kita udah capek. Kita istirahat aja dulu di masjid. Oke. Oh, udah kebuka. Misi, kok tidak ada karpet sih? Apa yang terjadi? Oh, udah pagi. Ayo kita kembali menggali. Udah pagi, teman-teman. Kita tidur di mimbar ya. Oke. Oh, hujan lagi. Masa saya gali hujan-hujan, teman-teman? Ayolah, demi harta ini, teman-teman. Demi harta. Oke, kita lanjut lagi menggali di sini. Oh, ini. Ada sesuatu. Ada what are you doing? Oke, ada buku, kita bacakan dulu. Apakah kamu mendapat permisi dari kepala daerah? Enggak sih kayaknya ya. Kayaknya kita enggak permisi-permisi, teman-teman. Kita langsung datang aja. Oke, sekarang kita harus kemana dong kalau begitu? Kita lanjut gali atau kita cari kepala daerah dulu? Kayaknya kita cari kepala daerah dulu ya, minta izin. Oh, ini headman, ini rumahnya dia. Oke, kita masuk. Ini rumahnya ditinggali kah? Kayaknya enggak ditinggali. Oh my god. Oh my god. Pintunya kekunci, kita harus cari jalan keluar. Oke. Harus lewat atas kayaknya. Permisi. Oh, kok ada darah? Kok ada darah di sini, tonton? No. Apa yang terjadi? Permisi. Di sini ada apa? Oh, ada orang. Halo? Oh no. No. Siapa itu, guys? Oke, di sini ada apa nih? Ada buku. Kita baca log page. Oke, jadi katanya cuman beberapa orang aja yang masih tinggal di desa ini. Sisanya udah pergi. Terus harta yang dikubur itu ternyata udah dibaca-bacain, teman-teman. Ada orang pakai jampi-jampi untuk ngelindungin harta itu yang membuat desa ini ikutan ini, teman-teman ya, terpapar setan. Jadi ya, saya mau ngapain sekarang? Turun lagi kah? Oh my god. Kaget. Oh, so go to Imam House. Kaget saya tadi, enggak ada apa-apa, teman-teman. Langsung jump scare. Imam House. Imam House di mana? Oh, ini dia, Imam Hafiz Granny. Nah, ini tadi di bukunya katanya room isi Hafiz Granny ini
dia yang pakai mantra untuk ngelindungin hartanya. Jadi ya harusnya nggak boleh berhubungan ya dengan hal-hal mistis. Jadi sekarang kita ke imam, rumah imam. Oke, ini rumah imam yang ini. Oke, kita masuk ke rumah imam. Permisi. Yah, pintunya kekunci lagi. Oh, sekarang kita mau kemana? Oke, sekarang kita ke basement, mantap. Oke, ada, kok ada darah lagi sini. Permisi. Permisi. Oke, prayer book. Ini buku prayer. Kita baca. Oke, ini isinya doa untuk menghindari kita dari itu ya, teman-teman. Menghindari kutukan. Oke, saya mau kemana sekarang? Udah nggak ada apa-apa. Ini furnace. Kalau di belakang sini tadi apa? Crafting table ya. Oke, kayaknya saya ada feeling bakal kena jump scare nih, teman-teman. Sabar ya, sabar. Oke, jump scare aman. Ada jump scare di sini, nggak bisa masuk ke sini. Saya harus ke depan lagi kah? Tutup mata. Hah, ada lagi suara. Ada suara di bawah, teman-teman, muncul. Kita harus cek lagi. Oh my god. Apa itu tadi? Apa itu yang terjadi? Orang yang tadi, teman-teman, di rumah. Dia gendong mayat. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god, kaget saya, kaget, kaget. Go to Granny's house. Go to Granny's house. Go to Granny's house. Rumahnya yang mana? Granny's. Harusnya dia agak jauhan ya. Have his Granny house. Ini Granny. Oke, okay, oke. Ke rumah Granny sekarang. Yang di ujung kah ini? Ini kah? Itu ya, teman-teman. Ini. Oke. Okay. Permisi. Permisi. Kekunci lagi pintunya, gelap bet. Oke, oke, ada pintu ternyata di sini. Oh, apa ini, teman-teman? Apa yang terjadi di sini? No, kok jump scare-nya nih enggak ada aba-aba, enggak ada musiknya. Tiba-tiba muncul, teman-teman. Oke, ada ritual ini. Saya ingat ini, teman-teman. Ada di map sebelumnya nih, lingkaran setan begini. Oke, kita baca buku dulu. Where is the mark? Oke, jadi si Hafiz ini buat ritual ya, teman-teman. Dia menaruh jimatnya itu di bawah rumah petani. Oke, dia taruh jimat di rumah petani. Dasar sini si Hafiz. Si Hafiznya, teman-teman. Dia melakukan hal yang salah ya. Sekarang desanya kena kutukan. Oke, ada jumpscare kah? Tutup mata, keluar. Oke, aman. Kita ke rumah farmer. Farmer itu rumahnya di mana? Di sini. Farmer. Yang ini ya, teman-teman. Ini farmer. Oh my god, apa yang terjadi? Permisi. Semua ke ruangan yang mana? Ini ke dada kosong. Nah ini, ada tangga ke bawah, teman-teman. The trash goes down. Ada darah menuju bawah tangga, kita harus ngikutin aja ya. Permisi, waduh ada ruangan lagi banyak. Permisi. Ini ada apa sini? Kosong. Ini kosong, oke. Saya takut nengok, teman-teman. Chest ini kosong ya, kosong. Oke, saya langsung mau ke ruangan terakhir dah. Permisi. Oh my god. Ya, apa yang kamu lakukan sini? Apa yang terjadi di sini, guys? Oh my god, ada ritual. Berhenti. Memang kita nggak bisa masuk. Oh my god, kita nggak bisa mundur juga. Oh no, dia lihat kita, itu mata.
Tutup mata. Tutup mata, tutup mata. No, no, no. Oke. Apa yang terjadi? Siapa itu yang warna putih teman-teman kulitnya? Apakah itu si Hafiznya? Atau siapa? Ini kita nggak bisa buka lagi. Oke, bisa. Come to the semi. Kita harus datang ke kuburan. Come to the farmer's grave in the village cemetery. Oke, sekarang. Oh my god, apakah itu tadi apa petaninya teman-teman? Dia petaninya dibunuh. Dijadikan tumbal. Oh no. Kita harus ke kuburan sekarang. Kuburan di mana? Kuburan di samping masjid kalau nggak salah ya. Oh iya, itu benar dia. Oke, kita ke kuburan. Face. Oke. Saya mau cari siapa di kuburan ini. Oke, itu ada papan di ujung. Kita baca. Saya injak kuburan, astaga. Nggak boleh teman-teman injak kuburan. Apa ini? Hah? Kok ada jalan spiral gini? Apa ini di sini? Waduh. Tempat apa di sini nih? Oh, ini ada lagi. Farmer, kuburan farmer ini 2001. Oke, kita gali. Oh no. No. Go to the water well. Oke, kita harus ke water well. Tempat wudu ya. Oke. Kita jadi bolak-balik nih jadinya. Oke, apa yang terjadi di water well? Oke, permisi. Saya mau ngapain di water well? Kita harus buka kah? Wadah ini ada. Oh, ada tangga. Kita turun ke sumur kah? Oke, saya tutup mata teman-teman. Aman kah? Oke, kita di mana ini sekarang? Oh my god, ruangan apa ini? Desanya kok punya ruangan kayak gini? Cepat. Oke, udah dekat itu. Oh my god. Oke, masuk. Oh my god, kok ada tempat begini di desa ini teman-teman? Kayaknya desanya enggak. Oh my god. No, enggak mau lihat saya, enggak mau lihat. No. Kok banyak banget jump scare-nya. Oh. What? Apa yang terjadi? Lah, kok saya di sini? Oh my god. Kita kok di sini? Lah, ini tekstur Netherite lama, cok. Oh my god, tutup mata, jangan ada jump scare. Oh my god, apa yang terjadi? Kuburan lagi. Hei, siapa kamu? Apa yang kamu mau dari saya? Tinggalkan saya. Oh no, dia mau jump scare kah? Oh enggak. Kita meninggal 2016. Oh no, saya. Kenapa saya? The end. Oh my god, apa yang terjadi? Saya mau kemana ya teman-teman? Udah kah? Kayaknya belum deh. Oh no. Oh udah. Haunted Yakut Village. Oh. 2000 years later. Oke, udah ya teman-teman. Oh my god, ini mapnya banyak banget jump scare-nya. Halo Bobby, saya ingat kamu Bobby di map sebelumnya. Ini YouTube mereka. Oke teman-teman, jadi itu tadi video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.